Ni apa dia? Ni apa? Tak payah saya balik kot. Sekejap, saya rasa saya bagi semua betul. Receive from people, never give it to other people. Okay, hi, saya Nadine Asa, pelakon di Project Anchor SPM sebagai Ilmi Zulkarnain. Dan sebelah saya ni, saya Shasha Abdul dan saya memegang watak Jaja di Project Anchor SPM. Ya. Dan selamat datang ke kelas tambahan Ria X. Hi, so Sasha mau pegang watak Jaja dalam projek dekat SPM. Jaja ni adalah seorang yang sangat bukan nak cakap tak dia pergi kan. Dia macam dia tak tahu apa dia nak dalam hidup. Dia asyik ikut kakak dia je. Tapi on the bright side, dia sangat bubbly, sangat chubby, sangat friendly. Dia kawan dengan semua orang. Dia berkawan dengan semua orang. Dia tak berkawan. Okay, saya memegang watak sebagai Nur Hilmi bin Zulkarnain ataupun Hilmi, seorang pengawas yang berkaliber, dan saya ketua pelajar di sekolah menengah Tengku Isa Anwar. Dan saya paling handsome, saya top 2 kat dalam sekolah. Oh ya. Ha, okey. Pernah meniru dalam exam? Pernah. I pernah meniru dalam exam. Tak kena jawapan dalam belakang tile. Tapi memberi jawapan tak? Belakang tile? Maksudnya ni kalau tile ni? I pause and do it. So tile ada satu lubang, tile tu masuk ke atas. Maksudnya ni you buang or you pergi tile kan? Tak lah, buka je. Buka je. Pernah bagi orang jawapan? Ha, tak pernah. I receive jawapan, pernah. How that then? Receive from people, never give it to other people. For me, I mean, I pernah meniru juga. Okay. Tapi aku ni paling boring lah. Macam mana? Boring kat dia ke. Oh. Takkan kat menang pernah sebelum ni. Tapi itu basic kan? Tak, bukan basic. Itu kira sebenarnya pandai tau. Tak juga lah. Yeah. Sebab saya rasa yang tu paling tak power. Sebab ada lagi top dia punya macam-macam meniru. Macam Nadine duduk sebelah kan? Malang Nadine tu cakap, tunjuk lah soalan nombor 2 ke 3 tu. Mesti Nadine tak guna kereta. Kan ada AD. Lepas tu tunjuk? Lepas tu tunjuk. Wow. Ha. Tapi kalau macam VI tak nak buat ke kereta, kira aku tu. Nak tiru apa VI? Wow. Tidur, tembak je. Tembak je kot. So, orang cakap kalau seboleh-bolehnya jangan biar kosong. Tapi kalau dah tak tahu sangat, biar jalan kosong. Saya punya cara tembak dulu, saya selawat 3 kali. Selawat 3 kali, tapi tutup mata kat ABC tu kan, tengok selawat tu habis kat mana. So tu lah jawapan dia. Serius. Semua soalan ni macam mana? Tak ada, soalan yang soalan yang tak tahu lah. Tapi kalau subjektif, tak boleh tembak kan. So tulis balik soalan. Saya buat macam tu, kat mana saya buat macam tu. So nampak kertas tu penuh, you buat banyak benda. Tapi sebenarnya dia tulis balik soalan je. Saya sekolah lelaki. Okay, untuk sekolah sebelah lah. Tak payah saya balik kot. Tak adalah. Keep doing you, you're good. Kalau ada-ada lah kot. Eh, tak ada crush. Sekolah saya pun sekolah perempuan. Sekolah sebelah pun, sekolah sebelah pun jauh. Main gini kira je kot. So sekarang ni kita orang nak main game 3 fakta. Tapi dalam 3 fakta ni ada satu yang out. Ladies, start. Apa tu you start dulu? My height is 184 cm. Satu. I suka makan nasi ayam. Yang ketiga, I suka warna hitam. Mana satu out? Nombor 2. Which is? Nasi ayam. Ya, yeah, betul. I pula kan? Okay. First, I ada kelincing. 2. I suka rambut panjang. 3. Saya suka warna biru. Warna biru? Sekejap, saya rasa saya bagi semua betul pasal ni. Semua fakta, weh! Yang kena juga lah. Bukan. Satu, you have 3 cats. I have 2 cats. Okay, dia ada 2 kucing, guys. Okay, kita orang akan main lukis-lukis. I akan dapat apa yang hendak dilukis. Betul. Dan you akan buat lukis, so... So, kita ujus dulu, siapa start dulu? Alright. Okay, so kat depan dia bulat. Lepas tu kat atas dia triangle. Lepas tu dekat tengah bulat tu ada
dot satu. Lepas tu ada line tapi dia macam C. Lepas tu dekat tepi bulat ni dia macam bentuk timun. So bawah timun tu ada satu line. So sebelah tu ada satu line lagi. Tengah tu ada satu line. Sebelah sana pula ada satu line. Lepas tu sebelah yang satu line tu sebelah sana pun ada line juga. Sama juga sebelah sana ada line, tengah ada line, tepi ada line. Lepas tu dekat atas timun tu kat belakang bentuk sikit ada macam ikut je. Straight, pusing. Pusing. Sekejap, okay, daripada belakang timun tu pergi, jangan pergi straight sangat. You belok sikit. Belok ke atas, lepas tu ke bawah. Sini cerita macam kontos lah. Macam kontos? Okay dah. Okay. Kucing kan? Kucing sadar bukan kontos. Kenapa kucing sadar? Okay, first lagi bulat. Sama-sama biasa. Tu bawah dia bulat besar juga. Lagi besar dia bulat tadi. Lepas tu tengah C. Lepas tu satu lagi C balik. Tu ada bulat tengah. Lepas ada bulat lagi. Lepas tu bulat tengah atas tu ada C, C dot. C, C sebelah mana? C, C dekat sawit. Tu buat cover. Buat apa? Cover apa? Lepas tu bulat lagi. Kat mana? Buat bulat lagi. Buat bulat banyak-banyak? Dekat dalam cover tu ke? Yang bawah tu buat macam bonjol tiga. Bonjol tiga? Oh, I rasa tau. Okay dah. I rasa lembu. Cucuk Sasha. Ni apa? Ini apa ni? Dekat raya. Ini spin dekat air. Ini semua cemok. Abstract kan? Mula-mula I ingat traffic light. Lepas tu you cakap bonjol tiga bawah, ada ingat lembu lah. Tak, tu bonjol tiga punya kuku. Okay guys, jangan lupa untuk saksikan Project Anchor SPM di Astro Citra. Setiap hari Senin jam 9 malam, hanya di Astro Citra On Demand Astro Go. Dan jangan lupa subscribe via X guys di YouTube channel. See you guys. Aku rasa tak nampak sebab akan ada orang duduk dekat dua meja ni kan. Habis tu? Melainkan kalau kita libatkan satu batch.